Ucah itu? Oh, 37 Pak. Enggak usah. Kalau nanti di sini pemeriksaan antigen ternyata kita menemukan dengan hasil positif, pasti kita cancel 100% keterima. Jadi kita cancel semuanya. Siapa yang positif tidak boleh layar ke Karibu. Dan kalau hasilnya negatif, silahkan untuk melanjutkan perjalanan ke Karibu. Intinya di situ. Jadi filternya memang palang pintu gerbangnya ada di situ. Kalau pemeriksaan rapid antigen itu menunjukkan positif, tidak peduli siapa saja, kita cancel untuk pemberangkatan ke Karibu. Oke. Kalau negatif, silakan berlayar. Oh ya, rapid antigen ini sangat protektif sekali. Jadi kita selaku pengunjung Karimun Jawa merasa dilindungi oleh rapid antigen ini, Pak. Jadi kita sendiri merasa kesana itu tidak membawa penyakit. Jadi sangat menguntungkan buat kita dan pelaku wisata lainnya. Tempat-tempat wisata ini khususnya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kawan-kawan desa, ini kita memang tidak izinkan untuk melakukan kegiatan pembukaan di tempat wisata tersebut. Kita tutup semua selama masa Natal dan Tahun Baru.